الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا artinya bahwa orang dihukumi
orang semacam itu telah keluar dari Islam. Walaupun dia bersyahadat, kalau keyakinannya demikian, walaupun dia sholat, walaupun dia beramal sholat, ini orang yang tak berhukum kafir kalau keyakinannya seperti demikian itu. Sebagian mereka bahkan membuat tamsil lagi, membuat perumpamaan lagi, dan dengan hanya membuat perumpamaan diserupakan dengan makhluknya, jelas kesesatan sebenarnya. Dengan hanya membuat tamsil pada manusia, kepada makhluk ini serupakan, mereka sudah jelas nyatanya tersesat. Mereka mengatakan seperti ikan berada di dalam lautan. Jadi kata mereka, ada dua ekor ikan ngobrol, mana sih lautan? Kata temannya, ya ini lautan, kamu berada di dalamnya. Kata temannya, mana kata kelihatan? Gak pernah saya melihat lautan. Katanya ada pantainya, mana pantainya? Nah, kata mereka yang berkeyakinan ittihad, perumpamaan Allah dengan alam itu seperti demikian. Sehingga apa yang dilihat ini, kita berada di dalam Allah. Sehingga apapun adalah Allah. Saya Allah, engkau Allah, dan kita berada di dalam Allah. Alhamdulillah. Orang berkeyakinan demikian dihukumi kafir, bukan orang muslim. Keyakinan yang benar, keyakinan Rasulullah dan seluruh para nabi Allah, keyakinan umat Islam. Allah tidak menyerupai makhluknya, Allah bukan benda, Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Inilah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, terus turun-turun di kalangan umat Islam, yang merupakan akidah kullil anbiya, seluruh para nabi Allah. Allah mewujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma irzuqna al-ikhlas fi an-niyyati wal-qawli wal-amal.